Surabaya. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Surabaya juga menjadi kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kali ini, saya akan menelusuri tempat-tempat yang menjadi ikon di kota Surabaya. Mulai dari kebun binatang, taman bungkul, monumen kapal selam, monumen bambu runcing, balai kota, dan Tugu Pahlawan. Kebun Binatang Surabaya adalah salah satu kebun binatang yang populer di Indonesia. KBS merupakan kebun binatang yang pernah terlengkap di Asia Tenggara. Bulan Agustus 2010, Kementerian Kehutanan mencabut izin kebun binatang Surabaya karena menyusul kematian beberapa hewan. Taman Bungkul Surabaya. Taman Bungkul adalah tempat wisata kota yang terletak di pusat kota Surabaya, tepatnya pada Jalan Raya Darmo. Sejak diresmikan pada tanggal 21 Maret 2007, kembangan Taman Bungkul semakin besar. Pada tahun 2013, Bungkul menjadi taman terbaik se-Asia Tenggara. Monumen Kapal Selam Surabaya. Monumen kapal selam ini sebenarnya kapal selam KRI Pasupati 410. Salah satu armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet pada tahun 1952. Cara pengangkutan kapal tersebut yaitu memotong beberapa bagian tersebut dan menggabungkannya di darat.
Selain itu, di Mount Castle ini terdapat sarana bermain anak, kolam renang, tempat pemutaran video tentang peperangan Laut Aru, dan skatepark. Selanjutnya, Monumen Bambu Runcing. Bambu runcing adalah senjata tradisional yang digunakan oleh tentara Indonesia dalam pertempuran melawan kolonial Belanda. Oleh karena itulah, monumen bambu runcing ini dibangun. Monumen bambu runcing ini terletak di jantung kota Surabaya, di tengah-tengah ramainya lalu lintas Surabaya. Balai Kota Surabaya. Gedung utama Balai Kota di Taman Surya di daerah Ketapang itu mulai dibangun pada tahun 1923. Setelah Republik Indonesia diproklamasikan, dilantiklah Rajiman Nasution sebagai wali kota besar Surabaya. Tahun 1965, Kota Praja Surabaya resmi menjadi Kota Madya. Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi marka tanah kota Surabaya. Monumen ini setinggi 41,15 meter dan berada di tengah-tengah kota di Jalan Pahlawan, Surabaya.
Tugu Pahlawan merupakan salah satu ikon kota Surabaya, yang di mana kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Merdeka! Saudara-saudara! Lebih baik kita hancur mundur daripada tidak merdeka! Sebelum kita tetap merdeka atau mati!